Nah, saudara-saudara dari kejauhan, tampaknya Tuah Alam Kasura Nonri dan Tuah Panglimo Dalam saat ini memimpin sudah di depan haluan jalur Power Agung Inspektorat Kuansing, masih dalam keadaan tertinggal di dari haluan jalur Tuah Alam Kasuhira Nonri Datuk Panglima Dalam sampai membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, Tuah Alam Kasuhira Nonri Datuk Panglima Dalam masih berada di depan, tertinggal sementara Power Agung Inspektorat Kuansing dari Koto Gunung yang berada di jalan sebelah kanan, membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Berhenti mendayung sudah Power Agung, maka mulus sudah perjuangan jalur Tuah Alam Kasuhira Nonri Datuk Panglima Dalam. Di belakangnya adalah hilir yang ke-13, di mana hilir yang ke-13 Pangeran Pertuna SDA PUPR.